KPM. Hai Dinda, mengapa muram saja? Ada apa-apa yang tidak kena? Masakan Dinda tidak bermuram runca? Kanda selalu pulang lewat dari kerja. Oh, kira itu sebabnya. Maafkan Kanda ya. Ya, Kanda bekerja pun untuk menyara kehidupan keluarga kita. Oh ya, Kanda ada berikan sesuatu untuk Dinda. Ambil. Eh, apa ni Kanda? Bukalah. Wah, cantiknya tembikar ni Kanda. Dinda suka. Terima kasih Kanda. Sama-sama Dinda. Ha, senyum manis macam inilah Kanda nak tengok. Bertambah-tambah seri. Bagai bulan di pagar bintang. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton. Saya Syamira Nazir dan untuk hari ini selama satu jam, saya akan menemani adik-adik yang berada di rumah untuk kita belajar subjek pendidikan seni visual dan bahasa Melayu di mana topiknya ialah seni craft dan peribahasa. Wah, tadi sebentar tadi ada persembahan ataupun gimmick yang cukup indah daripada kedua-dua cikgu kita. Tapi itu nanti sebentar nanti, Mira akan persilakan mereka berdua untuk bersama-sama dengan Mira. Sebelum itu, macam biasalah, kita harus patuh kepada SOP memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19. Jadi, Mira sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman dan muka pelitup muka simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik, Mira rasa semua tak sabar nak tahu siapa cikgu kita tadi berkanda berdinda di sebelah sana. Ayuh kita persilakan cikgu Siti Nur Fatiha dan juga cikgu Syarul Hisham. Silakan cikgu. Wah, sangat cantik cikgu. Silakan. Okey. Sangat cantik cikgu berbaju kurung bersongket dan juga cikgu Hisham lengkap berbaju Melayu bertengkolok. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir pada petang ini cikgu. Silakan cikgu naik atas. Okey. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Silakan. Okey, terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu, cikgu Siti Nur Fatiha. Boleh panggil cikgu, cikgu Siti. Cikgu mengajar di SK Sultan Hishamuddin Alam Shah, Kuala Lumpur. Baik. Dan rakan cikgu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Nama saya Syahrul Hisham bin Abdullah. Boleh panggil cikgu Hisham. Saya mengajar di SK Taman Melati, Setapak, Kuala Lumpur. Baik, inilah tadi dekat pembukaan kita punya kelas Mahir ni cikgu berkanda berdinda bersempena dengan topik kita pada hari ini iaitu seni kraf dan juga peribahasa. Ya, kalau cikgu Siti ataupun cikgu Hisham boleh menerangkan dengan lebih jelas lagi apa sebenarnya kita nak belajar hari ini cikgu? Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang subjek pendidikan seni visual iaitu tajuknya tembikar. Kemudian saya akan selitkan juga bahasa Melayu iaitu peribahasa. Baik, tembikar cikgu eh. Ini yang kat atas meja kita ni semua tembikar ni yang kita nak belajar ni. Tembikar, betul. Baik, itu yang kita akan belajar hari ini. Mungkin cikgu nak ajar macam mana nak buat tembikar nanti? Ya, betul. Dan juga peribahasa. Tadi cikgu pun ada menerangkan yang last ending tu saya ada dengar bagai bulan di pagar bintang. Apa tu bagai bulan di pagar bintang? nanti saya akan terangkan apa maksudnya.
Okay. Sedikit dari Cikgu Siti. Okay, sebelum kita teruskan, Amira, kita nak tahu sedikit sejarah tembika itu. Okay, Cikgu Syam, boleh bantu saya untuk menerangkan sejarah tembika? Okay. Secara ringkasnya, tembika ni setelah wujud dari zaman Neolitik lagi. Okay, zaman purba dahulu. Kemudian tembika ni dihasilkan dengan cara mengambil tanah liat daripada sungai, kemudian dibentuk, kemudian dijemur di bawah cahaya matahari. Tempat-tempat yang terkenal dengan penemuan tembika primitif ni di Gua Chah, Kelantan, di Ulu Tembeling, Pahang dan di Kota Tinggi, Johor. Okey, Mira, cikgu akan terangkan apa kegunaan tembika pada zaman dahulu. Okey, pada zaman dahulu kalau kita tengok dekat depan ni labu sayur ya, Mira. Yeah. Okey, biasanya labu sayur digunakan untuk menyimpan air dan suhu air dalam labu sayur ni sejuk, Mira. Sedap kita minum, tapi sekarang tak boleh minum, Mira. Puasa. Lagi satu cikgu nak terangkan kegunaan tempayan. Mira tahu tempayan? Tahu, cikgu. Kalau zaman dulu kita guna tempayan untuk simpan air. Okey, selain daripada tu untuk menyimpan tapai. Dan yang paling istimewa bagi cikgu ialah biasanya tempayan ini digunakan oleh orang zaman dahulu untuk menyimpan mayat. Mayat? Ya ke, cikgu? Itulah nak tahu macam mana. Macam mana, cikgu? Okey, pada zaman dulu jika ada kematian, mayat tu disimpan di dalam tempayan. Okey, tapi zaman sekarang ada yang masih mengamalkan dan tak ada juga lah, kan? Okey, itu je. Simpan mayat dalam tempayan, cikgu. Pasal tempayan tu buat isi air? Jangan. Takut pula saya dengar macam tu, kan? Itu lainlah. Itu antara kegunaannya lah, kan? Ya, betul antara. Tapi banyak lagi. Macam kita boleh jadikan pasu. Ada banyak penggunaan. Tapi kita terangkan hari ini sedikit-sedikit. Sebab kalau banyak sangat kita belajar, macam mana kita nak serap? Sikit-sikit dulu kita belajar, ya, Mira? Baik. Dan tadi kan cikgu kata kita nak belajar hari ini tentang fungsi tempayan ataupun fungsi seni kraft yang kita nak belajar ni. Apa pula kaitannya dengan peribahasa ni, cikgu? Okey, baik. Biasa terangkan yang itu. Silakan. Tadi masa mula-mula saya buat sketsa dengan Cikgu Siti, saya ada peribahasa bagai bulan di pagar bintang. Bintang. Okey. Di situ menerangkan bahawa ingin menunjukkan kecantikan sesuatu benda. Kalau murid-murid di rumah tengok bulan pada malam hari, kan, mesti cantik, kan? Okey, kemudian di sekeliling bulan tu pula ada taburan-taburan bintang, mencantikkan lagi keindahan bulan tersebut. Jadi apa kita nak sampaikan ialah kecantikan sesuatu benda. Macam itulah. Baik. Maksudnya apa yang kecantikan sesuatu benda itu samalah macam seni kraft yang kita nak buat nanti. Betul. Ni, kan? Yeah. Dan untuk hari ini, mungkin kepada mereka yang baru saja tengok, untuk hari ini Cikgu Hisham dan juga Cikgu Siti nak terangkan tentang penggunaan peribahasa yang tepat bagaimana dalam ayat dan juga seni kraft iaitu labu sayur. Kita lebih kepada tembika. Tembika. Ya, yang kita akan belajar ni lah. Ya, betul. Baik. Okay. Sukalah saya dengar bila cikgu kata sebenarnya tembika ni daripada zaman dulu, zaman Neolitik, cikgu. Ya, betul. Kalau Mira nak tahu, Cikgu Hisham akan terangkan dari mana labu sayung ni ataupun pasu Sarawak ni berasal. Okey, silakan Cikgu Hisham, boleh. Okey, macam saya ceritakan sebentar tadi, tembika-tembika ni telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Jadi sehingga sekarang kita masih nampak tembika ni masih berada di hadapan kita. Jadi di sini kita boleh selitkan peribahasa yang sesuai. Okey, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Okey, maksudnya ialah sesuatu warisan tu dipelihara, dijaga sehingga ke generasi yang seterusnya dan kekal sehingga hari ini. Baik, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dah berapa peribahasa dah kita belajar ni? Kita dah belajar banyak dah peribahasa ni. Ada dua peribahasa dah. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas dan juga bagai bulan di pagar bintang. Lepasnya ada banyak lagi peribahasa, tapi mungkin ada sedikit lagi daripada Cikgu Siti nak tambah lagi tentang pengenalan kepada topik kita hari ini ataupun Cikgu Hisham. Saya beri pengenalan sedikit tentang tembikar yang ada di hadapan kita. Okey, kalau macam murid-murid rumah boleh tengok di hadapan ni ada tembikar yang berbentuk ini. Ini dipanggil labu sayung. Okey, kita dipanggil labu sayung kerana kalau terlihat bentuk di dekat bawah, dia berbentuk seperti buah labu. Okey, sebab itulah dipanggil labu sayung. Dan labu sayung ni juga terkenal di negeri, Siti tahu ke? Tak tahulah, Cikgu Syah. Mira tahu negeri mana?
di negeri, saya rasa di negeri Perak kot. Ya, betul. 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 Jadi labu saya ini terkenal di negeri Perak. Kemudian satu lagi ialah Pasu Sarawak. Ha, kita dah dengan nama pun dah tahu asal dia dari mana kan? Jadi asal dia dari Sarawak. Ini bentuk dia. Okey, kalau kita lihat corak yang ada pada pasu ni, ada bercirikan Sarawak, okey, ada motif-motif yang tersendirilah. Okey. Baik, maksudnya setiap daripada labu sayur dan juga pasu ni ada dia punya latar belakang negeri masing-masing kan? Betul. Ada tradisi tersendiri. Mungkin kalau labu sayur di Perak kegunaannya lain ataupun bentuknya lain sikit, bermotifkan lain kan? Betul. Di negeri lain lain pula. Dan saya nampak kat sini cikgu yang ada tanah-tanah liat ni, kenapa pula cikgu? Okey, ini adalah hasil yang di murid di sekolah cikgu. Kita menggunakan tanah liat untuk menghasilkan tembikar daripada pelbagai teknik. Mira nak tahu ada berapa teknik? Ada berapa tu cikgu teknik? Teknik kita ada 5 teknik. Okey, okay, cikgu cikgu Siti akan terangkan dulu teknik yang pertama, iaitu teknik lingkaran, Mira. Okey, teknik lingkaran. Okey, tanah liat digelek dengan tangan menjadi lingkaran panjang dan dilingkar membentuk tembikar. Okey, kalau kita tengok, okey, ini teknik lingkaran contohnya. Baik. Di hadapan. Okey, seterusnya ialah teknik seterusnya tu cikgu mesti nak tahu seterusnya teknik yang kedua ke? Ya, betul. Nak tahu teknik yang kedua apa? Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita. Tadi sebelum berhenti berehat, cikgu ada cerita sedikit tentang latar belakang. Ada labu sayung, ada pasu dan sebagainya. Tembikar ni kan cikgu. Tadi cikgu dah terangkan dua, iaitu Perak dan juga Sarawak. Saya dimaklumkan ada lagi satu negeri. Mana cikgu? Ya. Tadi kita dah tengok labu sayung dari Perak, kemudian tembikar Pasu Sarawak dari Sarawak. Okey, satu lagi ialah tembikar mambung nama dia. Mambung. Mambung. Okey. Tembikar mambung ni kalau murid-murid nak tahu, murid-murid cikgu galakkan carian di internet. Type Google mambung, M A M B O N G. Bagaimana yang dia macam tu, nanti keluar macam mana rupa tembikar mambung tersebut. Tembikar mambung ni sebenarnya dia berasal dari Kelantan. Dari Kelantan ya? Ya. Wah, okey. Jadi maksudnya Kelantan dah ada, Pahang dah ada, Perak dah ada. Ada lagi negeri-negeri lain kan? Ada sebenarnya. Ada lagi. Okey. Itu tentang tembikar dari Kelantan, iaitu tembikar mambung. Okey, sekarang ni tadi Cikgu Siti dah tunjukkan satu teknik. Ya. Sekarang cikgu nak tunjukkan teknik yang kedua pula cikgu. Teknik apa tadi cikgu teknik ni? Okey, yang pertama tadi Mira. Okey, teknik lingkaran. Baik. Okey, di mana tanah liat digelek dengan tangan menjadi lingkaran panjang dan dilingkar membentuk tembikar. Okey, kalau kita pernah tengok keropok leko, Amira pernah makan keropok leko? Okey, kita gelek panjang tu kan? Itulah nama dia teknik lingkaran. Okey, kalau kita tengok contoh, okey, dekat depan ni ada hasil karya murid menggunakan teknik lingkaran di mana kita melingkar, kita gelek. Kemudian kita guna lingkaran tersebut untuk membentuk sama ada pasu. Bentuk tu terpulang pada kita lah, mengikut kreativiti. Baik. Okey. Kalau cikgu boleh angkat sedikit untuk tunjukkan kepada kamera ataupun murid di rumah. Ini hasil karya murid teknik lingkaran. Dihasilkan pasu bunga. Tak apa, tinggi lagi cikgu. Okey, tinggi lagi. Okey. Berat cikgu ya? Kita kena hati-hati Mira sebab kita hasilkan tembikar ni menggunakan tanah liat. Jadi rapuh, mudah. Pecah. Okey, cikgu angkat ni penuh pernah berhati-hati, penuh kasih sayang ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada teknik yang kedua Mira. Okey, teknik yang kedua ialah teknik kepingan. Okey, teknik kepingan, tanah liat dicantumkan menggunakan slip tanah liat cair untuk mendapatkan bentuk. Jadi, okey, kita tengok contoh dia. Okey, kat sini hasil karya murid. Okey. Kepingkan dia. Okey, kat sini ada bentuk segi empat. Okey, jadi kita buat bentuk keping, lepas tu kita cantumkan jadi bentuk macam ni. Okey. Kepingan dia lebih kepada keping. Okey. Yang seterusnya ialah teknik picit Mira.
Okey, teknik picit, menekan dan memicit ketulan tanah liat dari bahagian tengah. Okey, kita tengok contoh dia, Mira. Okey, ini contoh hasil kerja anak murid cikgu di mana kita picit, 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 picit. Okey, kita gunakan tanah liat. Kalau kat sini contoh semua hasil karya murid menggunakan tanah liat yang asli. Okey, kat sini teknik picit. Okey, kita teruskan teknik yang seterusnya dengan Boleh, Cikgu Syam. Okey, baik. Teknik yang seterusnya ialah teknik acuan. Baik. Okey, teknik acuan ni cara dia ialah tanah liat yang cair dituang ke dalam acuan. Dia ada acuan dia macam siapa pernah makan agar-agar tak? Tuang dalam tu. Kemudian acuan tu nama dia plaster of Paris. Lebihan tanah liat dituang keluar. Okey, mana yang lebih tu dibuang keluar. Tunggu sehingga dia kering, kemudian buka. Terhasillah bentuk tu. Terhasillah bentuk tu selepas dibuka. Okey, yang seterusnya. Itu teknik yang keempat. Ini yang keempat. Okey, teknik yang ketiga tadi teknik picit. Saya dia faham kan ada satu video itu cikgu nak main sekarang ke ataupun lepas cikgu dah habis terang kita semua. Kita terangkan yang kelima dulu. Okey, boleh. Silakan cikgu. Okay. Cikgu Hisham. Dan yang terakhir, teknik yang kelima ialah teknik lempar alin. Okey. Teknik ini menggunakan mesin pemutar. Tanah liat diletakkan ke atas mesin dan dibentukkan semasa mesin berputar. Lempar, kemudian dialin. Maksudnya diurut sehingga dia tinggi. Kalau kita tengok contoh dekat hadapan kita ini, contoh lempar alin ialah labu sayung dan juga pasu Sarawak. Sebab kalau menggunakan teknik lempar alin ni, dia lebih simetri berbanding dengan teknik picit, teknik kepingan, sebab guna tangan, yang ini guna mesin pemutar tu dia lebih simetri. Tapi Mira, kita perlukan kemahiran yang tinggilah untuk guna. Kadang-kadang kita kita guna teknik lempar alin ni, tangan kita perlu naik picit naik ke atas tu kan, kadang-kadang tersengit, terjatuh. Kalau kita tengok tanah liat tu pun perlu dalam keadaan yang sesuai supaya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut untuk dapat bentuk yang diingini. Okey, kalau macam tu kita ulang semula, Mira. Boleh. Lima teknik. Baik, silakan cikgu. Teknik yang pertama lingkaran. Okey, lingkaran. Lingkaran. Yang kedua kepingan. Kepingan. Yang ketiga picit. Okey. Yang keempat acuan dan yang terakhir lempar alin. Lempar alin. Lempar alin. Alin. Okey. Cikgu, kalau yang lempar alin tu kalau tersalahlah andai kata kan kita tak berapa mempunyai teknik yang sangat bagus, tersalah, macam mana kita nak ulang balik, tersengitlah andai kata kan? Kita nak musnahkan balik ke macam mana? Okey, biasanya untuk mendapat satu hasil kerja yang berkualiti, kita perlu latihan. Okey, jadi untuk kali pertama kita buat, kalau macam cikgu bawa hari ini ke untuk Mira buat, mungkin tak dapat bentuk yang memang kita diinginkan. Maksudnya perlukan latihan. Tapi kalau kita dah tersalah bentuk, kita boleh buat semula, ulang-ulang sehingga kemahiran kita semakin meningkat. Itu dia lima teknik yang Cikgu Hisham dan juga Cikgu Siti dah terangkan. Sekarang ni kita nak tengok video pula sebab tadi kurang jelas lagi ni. Macam mana nak tengok video ni? Macam mana nak buat teknik picit tu? Macam mana teknik picit tu kan Cikgu? Tapi sebelum tu Mira, hari ini kita nak tekankan berapa teknik Cikgu Hisham? Kita tekankan dua teknik sahaja, iaitu yang pertama teknik picitan dan yang kedua ialah teknik lingkaran. Jadi untuk teknik picitan ni cikgu dah sediakan video untuk tontonan murid-murid di rumah. Jom. Jom, ayo kita saksikan. Thank you.
Baik, itu dia video tentang teknik picit yang didemo sendiri oleh Cikgu Hisham kita kan. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan sikit tentang video tu sebenarnya Cikgu. Okey, tadi video tersebut berkaitan dengan teknik picitan ya Mira. Okey, kalau dalam video tersebut kita tengok Cikgu Hisham telah membuat demo menggunakan doh. Okey, doh tu terhasil daripada campuran tepung gandum, garam dan air. Okey, kemudian digaul sebati untuk membentuk doh. Kenapa ya Mira? Sebab kalau kita tak ada doh, kita boleh guna plastisin. Kalau kat depan ni kita guna tanah liat. Macam kita duduk kat KL ni, senang tak dapat tanah liat Mira? Mungkin agak payah kot cikgu. Agak susah. Jadi macam mana kita nak mengajar dalam kelas? Macam mana nak cari tanah liat? Jadi kita guna barang lain. Jadi kalau macam cikgu ada plastisin, kita boleh guna plastisin. Tapi dalam plastisin ada bahan kimia. Jadi untuk mengelakkan kesan sampingan oleh plastisin itu, kita guna tepung. Tepung yang telah diadun bersama dengan garam dan air untuk membentuk doh bagi kita nak membuat atau menghasilkan tembikar tu sendiri. Baik. Dan untuk kuantiti yang diperlukan, bahan yang diperlukan macam nak menghasilkan doh tu cikgu bergantung pada bentuk tembikar apa yang kita nak buat lah kan? Ya, kadang-kadang kita kuantiti tu kalau kita nak buat tembikar besar, kuantiti dia berlainan lah. Okey, sebab kalau kecil kuantiti dia sikit lah. Okey, Cikgu Hisham, tadi kan Cikgu Hisham sendiri yang demo tu kan? Tadi saya nampak ada warna biru dan sebagainya. Warna tu bergantung pada tembikar apa yang kita nak buat ke macam mana cikgu? Oh, sebenarnya warna tu bebas. Ikut citarasa kita. Kalau nak warna biru, pilihlah warna biru. Kalau nak warna merah, pilih apa warna yang warna merah. Sebabnya kita dalam bidang mengenal craft tradisional. Bukan kita nak menghasilkan produk yang sebenar. Tapi kita nak kenal, nak dedahkan kepada murid, kenal dulu. Okey. Sebenarnya, Cikgu Hisham, apa peribahasa yang kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang? Okey, baik. Kalau murid-murid di rumah tengok tadi, kita dah kenal beberapa, lima jenis teknik kan? Okey, semua tu memerlukan kepakaran, usaha yang gigih, yang tekun kan. Jadi peribahasa yang sesuai dengan situasi ini ialah kalau tak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Ruyung Cikgu Hisham. Ruyung tu apa? Apa ni tak kenal ruyung ni? Tak tahu. Okey, ruyung ni sebenarnya ialah satu kulit kayu yang keras. Okey, dalam kulit kayu yang keras tu adanya sagu. Jadi pernah makan sagu kan? Pernah cikgu. Kuih sagu merah, kuih sagu. Ada kelapa. Banyak jual dekat bazar Ramadan sekarang. Kita tahu makan je senang kan. Rupanya nak dapatkan sagu tu sebenarnya susah tau. Jadi kena pecahkan dulu kayu yang keras tersebut, barulah didapat sagu di dalamnya. Jadi itulah yang menunjukkan usaha dan kerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya, itulah dia. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan nak dapat sagunya. Sagu tu. Itu cikgu kata sedap makan sagu tu kan? Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu sebab lepas ni cikgu nak demo pula buat sendiri ni macam mana. Betul cikgu kan? Okey, kalau nak tahu bagaimana cara kita nak buat tembikar ni, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu dah terangkanlah segalanya tentang tembikar ini, latar belakang dan sebagainya kan. Dan beberapa teknik juga, ada lima teknik. Sekarang ni cikgu nak demo sendiri ni. Cikgu Hisham dan juga Cikgu Siti nak demo kepada saya dan murid-murid di rumah bagaimana caranya untuk menghasilkan tembikar dengan teknik likaran. Betul ya? Tapi macam biasa cikgu, sebelum tu saya minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu Siti. Kita ladies first lah cikgu, boleh? Boleh. Okey, Cikgu Hisham. Baik. Okey, sebab tadi kan ada kita ada pas-pas barang kan? Ini adalah usaha untuk kita melawan COVID-19. Baik. Dan apa cikgu langkahnya lepas kita dah sanitasi tangan, langkah untuk kita buat demo ni yang pertama apa dia cikgu? Okey, cikgu akan terangkan tentang alat dan bahan yang kita akan gunakan. Okey, cikgu Hisham boleh angkatkan kita punya plastisin. Okey, kalau
Hari ini kita akan menggunakan tanah liat, Mira. Tapi bagi murid yang tiada tanah liat, boleh gunakan plastisin ataupun seperti tadilah, yang duh tadi. Okey, untuk hari ini kita akan gunakan tanah liat. Okey, kalau kita tengok di depan, okey, tanah liat, okey, tanah sebenar. Kemudian kita ada air. Kemudian tanah liat yang dicairkan untuk dijadikan gam. Okey, dan seterusnya ada alat-alat lah. Untuk kita tengok fungsi dia selepas ni, ya, Mira. Okey, kita teruskan. Sebelum tu Cikgu Syam, kita kena pakai sarung tangan dulu. Ya, betul. Silakan, Cikgu. Kita pakai sarung tangan supaya tangan kita tak terkena tanah liat ni lah, supaya bersih. Okay? Kita selalu kena menjaga kebersihan. Okay. Saya kena pakai juga ke, Cikgu? Mira tak perlulah sebab kami akan demo kan nanti. Okey, boleh. Okey. Kena pakai tangan. Kalau di sekolah kan cikgu, murid-murid didedahkan begini juga ke cikgu? Ya, betul. Selain pada sarung tangan, kita boleh pakai apron kalau tak nak baju kita kotor. Atau sesengah sekolah bila ada waktu PSV, boleh pakai t-shirt juga. Sebab kita nak pastikan ada kebersihan lah kan. Nanti baju tambah tahun satu kalau buat kerja seni ni, nanti comot rosak baju Mira. Ya, betul. Okey, kita pakai. Susah sikit, Mira. Melekat. Melekat. Okey, ambil masa sikit. Tak apa, kita pakai perlahan-lahan. Okey. Okey, untuk pengetahuan Mira, Cikgu Siti dan Cikgu Syam akan bekerjasama untuk menghasilkan tembikar ni. Okey, kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu menghasilkan tapak. Okey, Cikgu Syam. Baik. Kita akan mulakan. Kita tak buat kuih, ya. Kita akan buat keraya. Okay, kita ambil satu ketulan tanah liat. Okey. Yang pertama, kita mesti buat tapak dia terlebih dahulu. Okey, kita gumpal. Jadikan dia dalam bentuk bulatan. Tapi Cikgu Syam, hari ini kan kita hasilkan dalam bentuk mini sajalah. Bentuk mini saja. Sebab kalau yang besar nanti ambil masa yang lama. Jadi kita hasilkan bentuk mini je hari ini. Okay. Untuk murid tahu teknik asas lingkaran tu, ya, Mira? Betul. Sekarang dia dapat bentuk bulat. Okey, jadi kita jadikan dia tapak. Sekarang cikgu akan tekan sampai dia jadi kepingan. Okey, ketebalan dia macam mana cikgu? Boleh tak nipis sangat? Tak boleh nipis sangat. Nanti tembikar kita tidak stabil dan mudah pecah. Tapak tu mesti betul-betul eloklah, Cikgu Syam, ya? Ya, betul. Cikgu, ini tadi guna tanah liat, cikgu, ya? Ya, betul. Okay, tanah liat tu bukan tanah liat yang kita beli kat kedai tu kan, cikgu? Ya, bukan. Ini adalah dia dah ada proses, macam kita dah ada proses untuk, kan kalau dalam tanah ada batu, kan ada benda-benda asing. Jadi kita kena keluarkan supaya bila kita hasilkan nanti tak adalah ada batu-batu yang akan merosakkan kita punya bentuk tembikar nanti. Okey, Cikgu Syam dah hasilkan tapak. Cuma kita ada nampak kat tepi-tepi ni ada macam rekahan. Sebab apa Cikgu Syam? Sebab kita kadang-kadang tanah liat tu mengeras, jadi akan ada rekahan bila kita tekan. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, jadi caranya ialah kita kena basahkan jari kita. Ini span yang dibasahkan dengan air. Okey, kemudian kita sapu semula dekat bahagian merekah. Rekahan tu telah hilang. Jadi kita akan ulang teknik ini sehinggalah semua rekahan itu hilang. Sapu sampai licin. Nampak kemas. Kerja kita mesti kemas. Okay, sekarang rekahan tu dah hilang. Okey, seterusnya Mira, Cikgu Siti akan teruskan. Tadi teknik apa? Lingkaran kan? Jadi kita nak buat lingkaran. Okey, macam mana kita nak hasilkan lingkaran? Okey, macam tadi kita ambil juga tanah liat ni, Mira. Tadi Cikgu Siti ada sebut kepuk leko. Kepuk leko. Losong. Macam Cikgu Syam ni dari Terengganu. Jadi dia mahir, tapi cikgu daripada Perak nak cubalah ni. Okey, cara ni ialah kita gumpal tanah. Okey, bentukkan bulat. Okey. Perlahan-lahan. Okey, kemudian kita nak buat, kita gelekkan dia. Okey, jadi macam bentuk keropok leko. Okey, ada plastik ni, kacau sikit. Cikgu, waktu yang teknik menggelek ini tak perlu tambah air ke? Kalau kita tengok struktur tanah liat ni dah lembut, dah sesuai. Baik. Jadi kita tak perlu tambah tanah liat. Melainkan kalau kita tengok dia dah mula mengeras. Kalau dia dah mula mengeras, kita kena tambah air supaya masa kita gelek ni akan mudah terbentuk lingkaran tersebut. Okey.
Okay. Tanah liat ni senang kering. Kalau dia terdedah lama dekat udara, dia akan cepat merekah. Jadi cara dia kalau boleh tutuplah. Sebelum kita guna tu tutup dulu, letakkan kain basah ke untuk kekalkan kelembapan dia. Okey, cikgu dah gelik ni. Okey, dah nampak macam kerupuk leko. Okey. Okey. Kemudian Cikgu Isyam akan guris bahagian tapak tadi supaya lingkaran ni mudah melekat. Kena guris ya? Ya. Baik. Kenapa? Kenapa cikgu kena guris tu cikgu? Supaya lekatan lingkaran itu akan lebih kukuh. Okey, sapu sedikit gam yang kita hasilkan daripada tanah liat yang dicairkan. Okey, baik. Cikgu dah siap guris ke? Okey, minta cikgu tunjuk sikit boleh dekat kamera dekat mamu di rumah bagaimana? Ada teknik juga ke gorisan ni? Tak ada. Buat je guris macam mana pun asalkan dia jadi macam ni. Okey, supaya nanti kalau letak lingkaran tu dia lebih mudah melekat. Okey, kemudian kita akan letakkan sapukan gam yang terhasil daripada cairan tanah liat. Bukan gam dekat kedai tu. Kita ambil tanah liat ni juga, kita campur dengan air. Baik. Jadi cair macam ni. Dan kita sapu di sini. Ini apa gam cikgu eh? Tanah liat yang kita campur air, fungsinya sama seperti gam. Okey, dah sapu. Kemudian Cikgu Siti akan beri lingkaran ni pada Cikgu Syam untuk dilekatkan pada tapak. Sekarang kita akan buat lingkaran. Itulah dinamakan dengan teknik lingkaran tu. Okey, kita akan mulakan. Kita lingkarkan dia. Di sekeliling bulatan tadi. Okey. Okey. Cikgu, saya minta izin untuk alihkan gam tu boleh? Okey, terima kasih cikgu. Baik. Kemudian lebihan ni kita potong. Kita kena potong lebihan ni menggunakan pemotong. Okey, baik. Okey, kalau lihat sekarang dia tak bercantum kan? Kita kena cantumkan dia. Teknik ni sama juga macam tadi. Kita basahkan jari dan kita cantumkan sapu. Wah. Kemudian cikgu kena ulang baliklah proses ni. Ya, betul. Mana? Okey. Okey, dah bercantum. Okey, kita teruskan dengan lingkaran yang kedua, Mira. Lingkaran kedua. Terima kasih. Tadi kan cikgu kita kena guris dulu, cikgu. Okey. Tadi kan cikgu dah tunjuk tentang buat tapak tu macam mana kena tak boleh tebal sangat, tak boleh nipis sangat. Kalau lingkaran ni pula macam mana? Tak boleh tebal sangat ke? Kalau kita tengok Mira, saiz lingkaran ni mestilah lebih kurang sama. Okey, supaya bentuk yang terhasil nanti nampak lebih kemas, kan? Okey, jadi kita tengok Cikgu Syam tadi dah untuk setiap langkah kita perlu goris dan sapukan gam juga ya. Okey, kita teruskan dengan lingkaran. Okey, masa melingkar tu kita terpulanglah pada bentuk yang kita nak hasilkan, Mira. Okey. Sama juga macam tadi, kita akan potong lebihan. Baik, potong juga ya. Baik. Okey. Cikgu, kalau terlupalah nak buat goresan tu, macam mana cikgu? Dia tak melekatlah. Ke sukar sikit? Sebenarnya dia akan melekat. Cuma kita nak menambahkan supaya struktur dia lebih kuat antara satu sama lain. Baik. Lebih baik kita menambahlah gam yang kita hasilkan tadi. Supaya pegangan di antara satu lingkaran dengan satu lingkaran lebih kuat. Baik. Okey, Cikgu Isyam. Cikgu Isyam, okey ke pakai sarung tangan? Ke cikgu lebih selesa untuk buka sarung tangan? Okey je sarung tangan. Ataupun cikgu boleh buka sahaja. Okey. Supaya senang orang katakan air tangan tu lagi nampak cantik. Air kita tangan. Tengok dekat video penghasilan tembika pun dia tak pakai sarung tangan kan? Memang pakai tangan saja. Betul. Okey, Mira, hari ini kita akan buat 4 lingkaran je sebab kita akan nak belajar teknik asas. Okey, dan saiz yang kita akan hasilkan lebih kecil berbanding yang ada di hadapan. Okey, semasa kita menghasilkan kerja menghasilkan tembika ni, Mira, kita perlu jaga kebersihan juga. Dan faktor keselamatan perlu diutamakan. Okey. Antaranya ialah penggunaan bahan-bahan yang tajam, supaya tiada berlaku kecederaan. Betul tu. Walaupun dia tanah tapi tetap kena ikut dia punya SOP juga. Betul. Kadang-kadang murid ni, Mira, ada yang bawa masuk dalam mulut. Jadi kita kena perhatikan anak murid kita supaya tak masukkan dalam mulut ataupun tak bersepah dekat luar, nampak cikgu Isyam buat dah cantik kemas je. Dah lingkaran yang terakhir.
Okey, kemudian ulanglah juga prosesnya begitu kan, yeah, cikgu? Yeah, yeah. Okey, cikgu, lepas dah buat ni cikgu, kita dah buat kita buat tinggi-tinggi lah kan. Contoh okay. Buat tinggi-tinggi. Lepas tu tanah liat ni macam mana? Kita nak jemur ke kita bakar dia cikgu? Kalau dekat sekolah Mira, kita sebenarnya pada zaman dahulu mereka menggunakan alat pembakar untuk pastikan tanah liat ni kering. Okey, tetapi kalau dekat sekolah kita nak cari mana, kita tak boleh nak sediakan alat pembakar. Jadi kita boleh jemur di bawah cahaya matahari. Okey, kita dah hasilkan. Okey, Cikgu Syam dah hasilkan tembikar teknik lingkaran. Okey, kalau kita boleh tengok contoh di hadapan yang kecil. Okey, Cikgu Syam, tolong angkat. Okey. Ini adalah hasil karya murid. Selain daripada kita membuat lingkaran dalam lingkaran yang sama, kita boleh ubah. Okey, kalau kita tengok ada corak-corak yang dihasilkan oleh murid cikgu untuk hasilkan tembikar yang lebih menarik dan pelbagai mengikut kreativiti murid. Okey, kalau macam ni kecil, ada yang besar. Betul. Macam bakul kan. Jadi pelbagai maksudnya pelbagai bentuk dapat dihasilkan mengikut kreativiti anak murid. Baik, jadi peribahasanya untuk aktiviti kita pada kali ini apa cikgu? Tak boleh lupa kan peribahasa sebab kita nak kaitkan. Jadi, tadi murid-murid di rumah nampak Cikgu Hisham dan Cikgu Siti saling membantu antara satu sama lain. Betul tak? Okey, jadi peribahasa yang sesuai untuk aktiviti tadi ialah bagai aur dengan tebing. Tahukah apa maksudnya, Mira? Apa maksudnya, cikgu? Okey. Kalau nak tahu, aur tu ialah sejenis tumbuhan. Ya. Okey, aur dengan tebing. Tumbuhan tu tumbuh dekat tebing, sungai. Jadi tebing dan pokok tersebut saling memerlukan. Okey, pokok tersebut aur tu memerlukan tanah untuk dia meresap air daripada sungai. Kemudian tanah tu juga memerlukan akar pokok untuk mengukuhkan kedudukan tebing tersebut. Baik, itulah dia bagai aur dengan tebing. Betul. Di mana mereka bekerjasama antara satu sama lain. Ya, betul. Saling tolong-menolong. Ya, okey cikgu. Lepas ni kita ada lagi aktiviti. Tadi kita dah buat bentuk ni, lepas ni ada lagi satu. Kalau nak tahu apa, kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen terakhir. Pada mereka yang baru saja tengok dah segmen terakhir ini, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type saja kita punya subjek kita hari ini, iaitu pendidikan seni visual dan seni. Pendidikan seni visual dan bahasa Melayu. Mesti keluar Cikgu Hisham dan juga Cikgu Siti. Okey cikgu, tadi cikgu dah tunjuk macam mana nak buat tembikar tu. Dah kita dah jemur, dah siap dah pun. Yang tadi itulah cikgu punya contoh yang kecil tadi tu kan. Okey, apakah sedikit rumusan yang cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang kita punya topik hari ini? Okey Mira, hari ini cikgu nak buat sedikit apresiasi tentang produk yang kita telah hasilkan, iaitu seperti yang di hadapan ni. Okey, cikgu nak membuat apresiasi menggunakan bahasa seni. Okey, bahasa seni pertama ialah dari segi warna. Okey, warna yang kita tengok adalah kita kekalkan warna asal tanah liat. Okey, seterusnya ialah bentuk. Okey, bentuk yang kita hasilkan bentuk tiga dimensi, iaitu seperti pasu bunga. Okey, seterusnya ialah jalinan. Jalinan yang terhasil dengan menggunakan teknik lingkaran ialah jalinan tampak. Jalinan sentuh. Sebab apa Mira? Bila kita sentuh kita dapat rasa jalinan tersebut. Okey. Cikgu Syam, selepas kita dah hasilkan tembikar, teknik lingkaran, teknik kepingan, teknik picit, kita buang macam tu je ke atau kita boleh guna untuk kegunaan lain, Cikgu Syam? Sayang kalau kita dah buat cantik macam ni, nak buang tu sayang. Jadi kita boleh tambahkan kegunaan dia. Contohnya, ikut kreativiti kita. Kalau macam dekat depan ni, okey, teknik lingkaran, kita boleh jadikan dia sebagai pasu. Ya. Kita ambil pokok ni, masukkan ke dalam. Wow. Ini dia. Okey. Okay. Jadi dah pasu kita. Ya, dah boleh. Mira boleh bawa balik jadikan dekor dekat rumah. Betul. Okey, baik. Inilah
adik-adik apa yang kita dah buat tadi tu. Kita tapi ada lagi Mira. Ada lagi? Okey, kita ada tiga. Okey, cuba. Comel ya cikgu. Yang kedua tadi, teknik kepingan. Okey, teknik kepingan ni bentuk dia petak. Jadi kita sesuai jadikan dia sebagai meja. Wah, comel sangat. Kalau ada murid-murid di rumah yang suka buat model, ni sangat sesuai. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir, okey, ini teknik picitan. Di picitan ni kita boleh masukkan apa-apa saja. Macam dekat sini happy birthday kan, selamat jadi ni kita boleh jadikan dia sebagai hadiah kepada rakan. Okey. Kalau nak jual pun boleh. Betul. Ada boleh. Elemen keusahawanan, boleh berniaga melalui online. Betul tu cikgu. Macam cikgu katalah, ada elemen keusahawanan, boleh kita terangkan kepada murid-murid, ini pendedahan awal kepada mereka, dan juga kita pun boleh terangkan kepada mereka yang ini kita bukan buat suka-suka sahaja, bukan sekadar seni-seni sahaja, tetapi ada juga nilai-nilai yang lain. Yang sepertinya peribahasa yang cikgu dah terangkan tadi juga kan, nilai kerjasama, nilai sabar dan juga tekun dalam membuat sesuatu. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum tu Mira, kita ada serangkap pantun. Boleh cikgu, silakan pantun tu. Silakan. Okay, saya akan mulakan. Silakan cikgu Isha. Manis sungguh gula Melaka. Jangan dibancuh, dibuat serbat. Utuh sungguh adat pusaka. Baik. Jangan mati biar mati anak. Jangan mati adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Terima kasih Cikgu Hisham, terima kasih Cikgu Siti. Terima kasih juga Mira. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda semua yang berada di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. KPM.